kayak apa namanya mie instan gitu, terus bawa juga kayak teri sama kacang gitu, karena saya kalau ke luar negeri kadang-kadang tidak suka sama makanan-makanan di sana, mengantisipasinya itu dengan makan itu. Saya juga mikir-mikir ujung-ujungnya junk food lagi karena maaf nih kan nyampe sana kan mereka banyak makanan-makanan yang tidak halal ya kan. Ketika saya ngelak di sana, waduh ada kayak daging apa babi gitu digantung-gantungin nggak potong-potong tinggal dimakan, ini daging apa gitu. Ternyata pork oke. Jadi ujung-ujungnya junk food aja lah gitu, kentang sama ayam, kentang ayam aja gitu aja.